Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi di vlognya Danang. Dan untuk seperti biasa guys, di akhir pekan kita masak-masak ya Rami. Iya. Oke, saya kira sama jerat-jerat ya, langsung masuk ya suaramu. Iya, masak kelas. Masak lah ya. Karena apa? Karena apa kok bisa masuk ke dalam HP? Karena ini nih. Oke guys, sekarang kita sudah beli wireless microphone. Nah, jadi meskipun jarak jauh mau di zoom juga bisa, itu suaranya langsung masuk ke mikrofon. Nah, untuk acara hari ini kita akan masak apa nih? Masak bayam. Dan nasi goreng, jarak masak nasi goreng. Ora ah, iki sayur. Bayam karo apa? Sambal tumpang. Acara-acara nggih sambal tumpang aku, ketang nggih sambal tumpang. Sambal tumpangnya songkot tempe bosok kuwi. Iya. Ora tempe bosok, tempe sing setengah bosok. Setengah bosok. Nek ngono kuwi enak piye ya kewane ya? Gak. Lah iku tak kene kulkas. Ora enak. Enak. Oh. Kok dadi ini warnane ireng toh? Ora. Lah, dadi ini warnane apa bosok ya? Yo, ya wis biasa. Biasa. Iya, guys. Untuk langkah-langkahnya mungkin bisa dijelaskan. Pertama ya? Kali bawa apa gawe sayur bayam. Ya kok bayamnya direbus. Bayamnya direbus. Setelah itu yang bisa di zoom loh ya. Loh. Kotor. Loh, nah guys, ini guys kita lihat guys. Agak mitile lombok. Ya. Lombok ini enggak aku ya. Sambal tumpang. Iya. Ya. Terus buka. Dengan guys. Setengah wae. Setengah. Nah, seperti ini guys, kondisi di siang hari, pagi hari lah ya, pagi hari tapi berasa siang, guys. Iki durung di panas banget ya. Nah, kok ini aku enek tahu barang. Ya dicemplung dengan sambal tumpang. Oh di. Kayak krecek, kayak indok, kayak tahu. Seperti itu. Seperti itu guys loh. Jika nak kacang buang kerong ni kaya bukan yang buang kerong yang dengan kompor. Jika nak kacangnya sih tak anu mau pak? Tak komo loh pak? Kacang. Yo saya. Piye guys? Kalau suka. Nah ini guys kondisi dapur kita guys, ini dapur bersama tapi berasa private guys. Yo Rami. Ini dapur bersama tapi berasa private ya. Iya. Gak ada orang Gak ada orang guys, karena pada pindah. Nah, ini yang kamar sini 002 itu kosong. Terus yang sini, yang sini ki popek nih yom ya. Kok raket toy? Nanti. Singki 106. Wong kan enggak naik prai dolan. Dolan tuh. Panjang Bandung dong. Tapi mobilnya enak mobilnya. Ya kan gue mobilnya sih lanang. Motornya ya enak ya motornya. Motornya sih lanang. Motornya kan gue enggak mobil. Kita enggak jadi kemana-mana. Aduh guys. Yang apa warna situ? Kayak situ. Wah petang dino, zong ya. Zong. Ya kok iki koro-korone. Si Reka harap yang Dufan, harap yang Bandung. Ya kuro-kuro kok iki ya. Kue. Ceritanya nyanyi deh kayak ngomong neng lah ngomong neng terpong jogging neng exchange ke exchange nih mambengi yo mambengi musik live musik neng ke exchange neng pameran enak event. Nah sekarang kita hemat aja guys ya, hemat guys. Apa hemat? Kita masak. Masa hemat, mangan kok hemat. Boros, nopi boros. Jajan wae boros. Buaya, blender. Kuwi engko mbok blender to, Yan? Lomboke. Di blender. Hah? Ki lomboke di blender. Di kotak sik. Terus di blender. Yo blender yo, cepet. Sat. Bar. Ini cemplung ini.
Ini sambal lumpang iki, tumpangnya. Mm-hmm. Godok sih. Godok sih. Terus ndok iku ke ditetekne sambal tumpang ya. Ndok rebus. Ndok iki tekne dengan sambal ya, ora ditetekne sambal. Pedes suara ya, yang kok pedes nih? Iya kok. Terus ora apa-apa yo malah awet ae pedes. Yang pedes sih awet guys, mangane sithik-sithik wis kroso. Yang rapat pedes yang lawek akeh sekone mau sidi. Owe, saya ambil kencur. Bacaan kencuran tak? Lalu ki apa sih baca kau? Kencur. Kencur. Hmm. Nah ini kita kayak kencur yang. Oh iyo, anu nih lali. Tempo. Ini semua begini. Kok iki grumeg kursi potan pateni potan pateni. Ora nunggu empuk e. Dipikir nek wis semu iki wis mateng ya. Lah empuk e. Piye? Carane ngenteni empuk iki? Pecah-pecah ngono. Ombe pecah-pecah ngono. Ya nek wis empuk. Lah ya ngenteni apa ngecek empuk. Dipencet ngono nek wis empuk ya empuk. Lah iki tempe bos eh ndok eh. Oh. Kira no, rabos orang lo kur semangat to. Kene anu nek kewane mau tak kene kok iso. Biasane ngene iki nek kewane. Ya kae sing sing ireng yo. Oh. Lah kae sing tempe sing ireng jenenge tempe apa? Bungo. Bungo. Kae ngene iki ya. Kae nggo apa ngono kae? Dipangane. Digoreng langsung apa tinggu sayur? Digoreng. Tempe bungo warnane ireng. Kan biasanya tempe warnane coklat. Tempe bungo. Ya. Soalnya kene rene peminat ya, dadi ora didol. Wes. Iki nggo jangan anu enak ya. Jangan tumpukung. Iki poso enak. Kuwi to. Heeh. Iki nek dikene kok kasih wis garing ora anu enak kewane. Aman guys. Ki apa kuwi? Kayak kentang ngono. Kencur. Kencure kayak kentang. Anggeren padange iki ketok terang ya, Wan. Ketok cantik ngono. Coba. Kowe iki. Oh, wah cantik. Aku lagi iki puji iki lho. Iki sing ape kamerane apa? Wanget iki tak jane iki. Lah iya wong ya, Bos. Wanget ta. Iya. Tadi kamerane ra ngaruh. Kamerane ra ngaruh. Ra ngaruh, guys. Oh, oh. Ngono kiki. Masih kanggo masih kanggo kamera elek ya. Tetep cantik. Ayo ya. Iya. Ngono ta. Kowe kok mbok memuji ngono sithik ngono lho. Lah ya memuji napa? Kok ketok ayu ngono iki. Banget kan. Rasa apa iki opo? Hmm? Rasa apa iki opo? Rahasia lah. Ono ne bato. Apa? Nang ne bato. Bato. Heeh. Bato mek sapa? Hah? Mosok ora ngerti. Bato. Heeh. Rasane ayu ta? Heeh. Ini ne bato. Kok nari? Hah? Kok nari? Wah, gak paham Mas. Apa Mas? Bato iso apa? Bato ono wae. Bato. Itu juga berantakan ya, ngusik. Ya, ini kan pemirsa yang ngerti ya, guys. Oh. Tapi meja kita lebar, guys. Lebar. Dapurnya ya luas, kan. Mungkin ya padang, ora sipit. Kita timbang kos-kosan liane, yo. Iya, kosan ini enak, jembat. Kos-kosan liane ini udah lah. Sempit dapur ini. Kini kira rekomen. Aku minggir-minggir. Uh-huh. Kini kira jembar kalau tutuh no kayak pemirsa tutuh no kono kayak. Oke okay, so, tak tahu guys. Oh iki guys, kini guys kita jembar. Kini kita bar kini kita di web yo. Parkiran. Oh, oh iya. Parkiran. Baik kelep lah. Oke guys, tak tahu guys. Oh. Kini kita kono jembar banget guys.
Oke, satu teh guys. Kalau dari luar seperti ini ya. Bojoku masaknya neng teh guys kono. Nah, kayak guys bojoku lagi masak guys. Kita apa kayak guys kita. Aduh, nanti. Nanti bojoku ketutupan cakak guys. Nah, kita lihat guys. Tempat ini jembar sekali ya, parkir motor kene, parkiran mobilnya sebelah sana. Mobil lo ini cemar banget guys. Arab motor bandara nih kan bisa guys. Luas sekali, luas sekali. Ki parkir mobil, ki mobil ini sing tinggalin yang kosan kini guys. Nah ini motor per mobil. Nah guys, bocor yang masak nih kono kita pak guys. Sing gandoin nih kono gandok. Dapur untuk lantai satu. Kita sembuh guys, oke okay, guys, kita ora. Bojoku lagi apa kayak ngirisi apa ngoncai sayuran ya. Oke guys, mari kita susul ke sana guys. Mas Sumit menang saya lagi di zoom di pas nih. Nah yuk, tak pas nih mau. Sangar tenang guys ya. Ini jembar banget ya. Tapi tau, karena tujuannya parkiranku nanti. Bisa kayak ngerti. Jembar banget. Ngezoom loh ya saya dari kejauhan. Pernah kene ngekos guys, di Jakarta ngekos. Kapan ya suatu rumah dia ya? Bismillah. Hah? Bismillah. Ayo kapan ya? Yo nanti kalau ada rezeki. Yang di rumah dia ngono mungkin loh. Apa mana ya? Yo di setting. Desainnya loh apa mana ya? Ini desain bisa seperti ini guys ya loh. Ya kan before after kafe ya wangi urepi before after. Maka ujuk-ujuk tunduk. Oh, lanek kue anak eh dari tanu studio ayo bu. Eh kaya dari lahir. Hai. Kok bisa ngono wangi ya? Ya mungkin cukup oyotnya wes bakoh. Nek oyotnya bakoh. Nek oyotnya awet ini bakoh ora. Ya alhamdulillah disyukuri mulai. Disyukuri ya. Iyalah. Kayak ini kelinci. Oh, tikus ya. Ini tikus saya kayak banget sih. Eh? Bukan tempat sampah ini. Oh, oh. Tikus saya ini orang yang si hijau. Ini si hijau. Cili-cili ini orang bongkar iso. Lah iya, makanya itu ya. Ini cili-cili yang gede iso. Tapi kok sama lepuh loh. Lah kan sama kayaknya. Hah? Sama itu loh. Sama kompor. Loncat orang kokong kan tuh apa melakukan ini sama tuner hai sabas kata di gua ini bentar ono anakmu mau anakmu kecemplung kan ih cenggilan ih cenggilan soalnya aku gino ah nih kan moni atak tukoknya anu vitamin gede gede tidurnya nyak gue yang denger moni tuku vitamin yang tidurnya nyak lo guys, ya apa sih langsung tak isai ini jadi itu gak kewawakan isai-isai iya tapi ini pengen nak keren ini dulu yang ini juga tuh orang aku ini nge-zoom yang gue nung ya oh no jadi enak seperti itu yang masak sayurnya cepet ya. Mas aku masak nasi goreng kok sebenarnya ya? Urai, yang ini kita balas suwi ya. Ini seramu tadi? Ya ramu, mungkin nek masak itu di langgotrik. Langgotrik. Langgo apa? Langgotrik. Langgot. Lah nek kowe gurungan tani, ini kita kudu iso nyambi ngono. Masa yang gue mikir ya bos. Mau pikirin kacau begini, masa yang gue mikir, ini pergi apa yo, pergi apa yo? Oh no, tiki kan cepat, cepat. Oke lo nganggu kompor kan lo kan soal cepat. Di kompor kan? Ya nih misalnya kita kepak kan tanggu. Eh enak terus tuh kompornya gas ya? Enak. Ayo. Karena sih nganggu aja utuh. Tapi rusak kompor ini.
Yo, maksudnya cetekannya rada angel sih. Gak tau dinggo soalnya. Nah, saya kira larang, guys. Larang, guys, 30.000. Anak sing 30.500, anak sing 25 kurang gak mesti sih. Yang kebanyakan kira 30.000. 30.000 per kilo nih. Diamond paling murah berapa? 6 likur apa selawe? 6 likur tahu. Selawe? Selawe tahu. 3 likur tahu. Enak kok mulai apa kuro-kuro? Kita mendekati kurban ya. Kandani kok ini kini misalnya harapan hari raya muda kabe. Ini mulai kan kapan? 30 sih. Dua hari yang lalu. Sebulanan lah. Hah? Sebulan prosesnya. Berarti pas pertama kali tuh kan kini. Iya. Baru 30 ya. Lebaran kan kurban. Lebarannya muduk sewu, munggah neh, muduk sidi, munggah neh, ngono kuwi. 30 orang tuh ngendi ngendi 30 sama lo ya. Iya. Karena sih 29. Enak sih 29 ngono kae. 29 mangat terus. Hah? 29 ewu apa 29 mangat terus. 29 ewu. Iki rung pati yo mateng ki ya, angel encane. Ya digodok meneh nang kok. Kowe ki wis umuk lho mbok wis pikir wis mateng lho. Lah wis pecah lho ndok iki mau ki. Pecah paten. Pecah ndok iki pecah. Cangkange pecah. Cek. Ora iki polos marah mana lho. Nah iki lho lho ngate. Ku ini pecah-pecah kabeh. Nah, kok ngate. Iki cuma rayanu coklat. Coklat. Biasanya enak sih pak. Baru lah di blender lagi. Di blender terus dikasih nih panci, dikasih santan. Oh, sambel sambel tumpang ya. Iya. Mantap. Lagi nongkrong yang kulkas ya nek. Cik sita itu. Bisa apa sore? Ya nek isi nek iki. Nek. Oke yo. Bisa cik sang cik sanggosnya saya. Ingat iso. Itu mau. Orang mampu yo. Nggak sahur apa ya nak? Ini gue lah rawa pupuk doang. Ada nih. Itu pun dok. Nah sudah selesai guys yang mengelupasi telur. Nah ini ada 5 telurnya guys. Ini oke guys sempok. Masya. Sudah melompat apa? Iki banyunya gak tigua. Ting campurin dok itu. Tinggu. Blender Yon. Ora. Enak enggak? Ini yang pertama kali guys, coba membuat sambal tumpang ya. Tadi pagi baru lihat dari Instagram untuk bahan-bahannya itu guys, ada cabai, ada bawang putih, ada tempe gosok, terus ada lagi ada apa? Apa kedelai ya? Apa sih sing coklat-coklatnya apa? Iya, kedelai. 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 Cemilan sih ya. Semuanya sih. Setelah itu tinggal di blend. Ini kan ya. Nah banyunya lah, nggak banyu sih mau. Kedokan. Tidak apa. Kedokan tapi kayak cemong itu. Nah ini guys sudah selesai ya Mio. Ada mau masak mana toh? Iya lah. Dimasak lagi guys sambal tumpangnya. Tambah kuah lagi, tambah air. Anu nanti. Kue apa recek apa kan biar makin nikmat ditambahin sama krecek dan sankara guys. Krecek itu kayak rambak ya, seperti rambak ya. Rambaknya tah rambak tuh. Iyalah, tapi kayak dagingnya. Iya, rambak kulit. Rambak kulit. Gawainnya kok apa kerasa ini? Kulit babi ya, ada kulit kerbau. Enak, kecapi. Enak ya kerasa ini. Rasanya kenyal-kenyal.
Terus dimasukkan telur, guys. Wah, mantap ya. Jarang-jarang, guys, membuat sambal tumpang. Gak tahu ya. Ya malah gak tahu bikin kayak gini. Nah, kok kepikiran iki lho, iki. Lah nek bahane apa mergo enek Instagram enek oh enek sing masak. Sambal tumpang. Oh, ditutup ya. Sakire kepengin. Aku lah. Nah, sambelnya sidane ra sambelnya bayam merah sih tuh dimasak. Apa nggak masak ya? Oh saya sabar, tangannya luru. Sekian yang kau nanya nggak tahu isahan itu. Lo kira buat tambah mana ya kulo? Orang berasa saya wae kurang piye. Mau tangan ada waktu is. Wah, ini guys, tambah uya guys, biar makin gurih. Sama apa lagi? Nah, Royco uya wis kepak guys. Ini banyak mengandung sodium. Apa ya jenengnya ini guys? Sodium apa NaCl? Tambah ya. Nggak ini sana wae kayak temennya. Nggak aku stupus ya. Jadi banyak lagi sumpah. Kocok-kocok. Udah ngerasa no? Kayak kecap apa? Yura. Lawan kurang manis. Kayak kecap. Oke guys, ini terus matang ya. Kecap ya. Rasa ini. Rasa kurang lebih. Assalamualaikum. Wes mau kagak sinan kok, Man. Sak cukup doang. Oke, guys, sekarang kita lanjut lagi masak apa, Mi? Toge. Toge karo bayam ya. Toge sama apa? Toge sama bayam. Nah, kalau toge bayam itu buat pertama kali ya. Apa? Makannya pertama kali apa? Loh. Ya kingku sayurnya direbus di suntai kui sambal tumpang. Mangane ki ngono. Akhirnya mangane sing pertama kali bayam sing kedua aku. Ki sambal tumpang kan awet. Ngene iki awet iso nggo sesuk barang. Masake banyak guys, bisa buat besok sahur. Langkah terakhir guys ditambahi sankara. Oh, Bartawe Sankara, wis, rampung. Terakhir kali, guys. Memasukkan Sankara ke dalam sambal tumpang. Sambal tumpangnya berkuah apa? Orang tuh saja nih, sambal tumpangnya berkuah apa? Orang tuh? Iya, nyemek ya. Nyemek. Iya, ini sih enak. Oh, kok ini kuah kayak banget? Iya lah, kayak enak kayak kuah. Ini di gelasisan, wae, kayak banyu. Apa nih sebenarnya? Sankara nih. Oh, enak jos. Sankara dari kelapa guys, parut. Kelapa parut terus dikemas karena sudah umum guys, air rebusannya gitu, tinggal dimasukkan toge. Sekalian karo bayam merah mau masuk sekalian. Ya dewe lah. Setelah toge baru memasukkan bayam guys. Nah, sebelum dimasukkan dicuci terlebih dahulu. Nah, ini udah cukup guys. Sambal tumpangnya kita batani genine ya. Hah? Kita batani genine ya. Sek. Sambal tumpangnya. Isi ya. Wes wayang kula ya diingat-ingat-ingat ya mpok ya. Masin. Wes mantap. Oke guys, sudah. Ya, selesai. Sambal tumpangnya.
Togenya juga sudah selesai, guys. Tinggal gantian masak ayam loh. Ayamnya lagi dicuci. Setelah itu dimasukkan ke panci. Ya? Ya, sudah weh. Sayurnya. Itu ngodok meh. Cek enak stoknya sayurnya. Ini cek, itu cek. Toge karo ayamnya cek enak. Oke guys, kita masukkan ayamnya ke dalam panci. Ayamnya saya nengon pondok saya kira saya resek yo. Iya, seger-seger kono ku malah. Tapi kok tau gini mau renek kono? Tau gini, tau-tau aku gak seneng. Nah, bedanya apa karo sing pilihan? Itu ya. Kemarinnya kono? Kono tau banget tok. Yang tau ini masaknya suwe kono? Yo gak. Lah? Gak enak aja dipandang. En masak bayamnya cepet. Bayamnya kita itu wak deh. 5 menit ya wes melemet. Wes matang ya saya bayamnya. Diaduk-aduk guys. Biar matangnya merata. Nah ini wes rampung. Masak togene ya. Sekarang lagi masak bayam loh. Disambi karo nyuci piring guys, genta rampung. Sebenarnya saya sudah melan kandungannya hilang. Hilang semua. Awan menurutku setengah matang masih banyak vitaminnya. Aku cek atas. Ah, siapa? Apa penting bakteri ini sudah mati. Sudah selesai guys, sudah rampung guys, ayamnya wis matang yoan. Tempatnya juga sudah bersih guys, sudah wis bersih kabeh. Sini juga sudah kosong. Jadi memutah. Sudah selesai semuanya, sudah beres, sudah rapi. Nah, oke, closing silakan. Oke guys, jangan lupa tonton terus Fortuna yang limited edition. Subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Ya.